udah ada di Taman Budaya Jawa Barat. Kita sekarang lagi nunggu buat check-in. Nah, nanti ada tes rapid test dulu ya sebelum masuk. Nah, sekarang dimulai berlangsung pukul 1 siang ya. Jadi doain buat teman-teman semua, semoga kita masuk kombinasi. Amin. Sekarang kita udah sampai di Balai Pengelolaan Taman Budaya. Baik, ini lokasi untuk tes swab-nya. Kami dari tim Samudera udah dites, mudah-mudahan hasilnya negatif. Yang paling meriah, kehadiran Gubernur Jawa Barat beserta rombongan yang akan siap mengikuti seluruh rangkaian acara kita dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tema Bangkit Millennial Festival 2021. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau. Sekaligus juga kami sempat. Apresiasi dari acara kita hari ini. Berikan apresiasi tepuk tangan untuk adik-adik kita dengan suplena yang sangat biasa. Tema yang diangkat hari ini dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila adalah Bangkit Millennial Festival 2021. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mengawali seluruh MA Negeri 1 Kota Bandung, SMAN 1 Cianjur, Amazing Natural, SMAN 1 Anjatan, dan dirisnya SMAN 1 Nagrek. Ini menjadi relawan uji klinik SMAN 1 Cikalong, Cita-Cita Negara, Injil, MA YPP Jamanis, SMA Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu, SMAN 1 Tasik Malaya, SMA Islam Dian Didatika, 61 Universitas Bandrek, Barisan Makna Lewat Video Berdurasi Pendek, Kategori Umum, Amara dan Tulis, Andi Dwi Apriyansyah, Bawa Kebencian Karena Penyedia Fadilah,
the list. Adi Dwi Apriansa dari Bandung. Kemudian juara favorit untuk kategori SMA diraih oleh Naswa Aulia Rafina, SMA Negeri 1 Cikalong Wetan. Kemudian juara kedua diraih oleh Rian Rahmansani, SMA Negeri Jatinunggal. Dan juara pertama kategori bandreng diraih oleh mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.